Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna kulla salatin, sesungguhnya setiap salat, tahuttu melebur, madusa baina yadaiha, yang di depan salat itu, min khathiatin, dari kesalahan. Rawah Ahmad bi sanadin hasan. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'a rajulun, telah datang seseorang, ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, asabtu, aku telah mengenai haddan, satu kesalahan yang harus dihukum. Faqimhu, maka tegakkanlah hukuman itu, alaiya, atas aku. Wa hadrat, dan hadir, as-salatu, waktu salat. Wa salam, maka dia salat, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma qada as-salah, ketika dia selesai salat, qala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ini asabtu haddan, sesungguhnya aku mengenai dosa yang harus dihukum. Fa'akim, maka tegakkanlah fiya, di dalam diriku, kitab Allah, hukuman yang ada dalam kitab Allah. Qala, baginda mengatakan, hal hadarta, apakah engkau menghadiri ma'ana bersama kami as-salata salat? Qala, dia mengatakan, na'am, iya. Qala, baginda mengatakan, qad ghufira, telah diampuni laka untuk engkau. Rawal Bukhari wa Muslim, qawlu asabtu hadda, ayat asabtu, yakni aku mengenai maksiatan, satu maksiat tujibu, yang menetapkan at-ta'ziro, ta'zir, satu hukuman. Walaisa, dan tidaklah al-muradu, yang dikehendaki, anahu, bahwasanya orang tadi, ata, telah mendatangi, bima, dengan satu kemaksiatan, yujibu, yang menetapkan al-hadda, hukuman had, kazina, seperti zina, wasyurbil khamri, dan minum arak, wanahwihima, dan selainnya. Fa'ina hadil hudud, sesungguhnya hukuman-hukuman hudud ini, la tukafirwa, tidak bisa menghapusnya, as-salatu salat. Walaya juzuzan, tidak boleh lil imami, bagi imam, ayada'aha, untuk membiarkan hudud itu. Kada, begitulah, qala, berkata al-ulama, para ulama, fi hadal hadis, di dalam hadis ini, waqad ja'a, dan telah datang zalika, penjelasan tersebut, mubayyanan, dengan dijelaskan secara jelas, fi ghairi hadal hadis, dalam hadis lain ini. Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah menjalankan satu maksiat yang harus dihukum saya ini, maka tegakkanlah hukuman atas aku. Tapi tentu yang dimaksud ini adalah bukan hukuman yang telah ditentukan oleh syaraknya, seperti hukuman zina, mencuri, minum arak, ini tidak bisa dibatalkan dengan sholat. Tapi maksudnya ini adalah hukuman yang takzir, istilah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara, tapi bagi imam boleh menghukum orang itu menurut istihadnya imam itu. Paham ya, Pak? Jadi di dalam agama ini imam itu ada kewajiban untuk menegakkan hukuman-hukuman atas rakyatnya. Nah, hukuman itu ada hukuman yang tidak boleh dimaafkan, yaitu hudud, seperti hukuman minum arak 80 cambuk, hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman membunuh. Ini tidak boleh dibatalkan oleh imam, oleh pemerintah maksudnya.
ada hukuman-hukuman yang sifatnya itu takdib, penghajaran, pendidikan, ya. Yang sifatnya itu pendidikan. Banyak orang tidak punya adab, dipukul sekali pukulan, dua pukulan, ini boleh. Orang tua memukul anaknya, ya. Orang tua memukul anaknya itu boleh, bahkan diperintahkan. Jadi seorang yang dijadikan wali atau pembimbing bagi seseorang itu boleh untuk memukulnya. Di suami boleh memukul istrinya, wa'iduhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhunna. Kalau istri itu tidak taat, dinasihati, ditinggalkan dari tempat tidur. Dan boleh dipukul. Terakhir ini, kalau sudah dinasihati enggak mempan, dipukul itu memang boleh, bahkan diperintahkan. Kalau anak sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, disuruh pukul. Jadi pendidikan dengan cara memukul itu ada di dalam agama ini. Allah yang membolehkan. Kalau memang dikira hukuman hukum apa ini, nasihat-nasihat itu sudah tidak mempan. Jadi memangnya kamu itu dipukul oleh ustadznya, ya jangan marah, itu memang haknya memukul kamu. Kalau kamu memang salah. Ini bagi kita sebagai seorang santri lah. Tapi bagi kita ini seorang ustadz, ya jangan mudah-mudah memukul, karena itu juga akan ada urusannya pada hari kiamat. Kalau kamu memukulnya itu tidak betul-betul karena pendidikan, karena emosi kamu, ya nanti kamu dosa. Tapi kalau kamu memukul itu karena pendidikan, kamu memukul dapat pahala, ya, untuk kebaikan dia. Dan Allah SWT lebih tahu yang maslahat bagi hambanya. Ini kalau di negeri-negeri barat, ya, kalau orang tua memukul anaknya bisa dilaporkan polisi. Bahkan orang tuanya yang akan dimasukkan polisi nanti. Karena perlindungan hak anak katanya. Maka akibatnya bagaimana? Ya akibatnya anak itu gak ada yang benar. Maka tarbiyah yang ditunjukkan di dalam agama ini tarbiyah yang terbaik sebetulnya. Kita di dalam tarbiyah ini tidak disuruh apa itu asasnya itu pemukulan, tidak, tapi pada waktu-waktu tertentu boleh dipukul, itu boleh dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang cara-cara yang lain dengan kelembutan sudah tidak mempan. Karena ada orang itu dilembuti itu enggak mempan, enggak ada. Ada orang itu enggak perlu diteriakin, dilirik gitu aja dia sudah paham, oh saya salah. Orang begini ya enggak perlu diteriakin. Ada yang orang itu cukup dinasihati dengan lembut, kamu jangan begitu, cukup. Maka ya enggak usah dinasihati dengan kasar. Ada yang orang itu memang perlu diteriakin, maka ya harus diteriakin. Kalau tidak, maka dia akan celaka. Ada orang diteriakin itu enggak mempan, kalau enggak dipukul dia enggak mau berpikir, ya harus dipukul orang seperti ini. Karena manusia itu memang berbeda-beda. Ya kita lihat di Pakistan, ya. Di Pakistan, di India itu memang orang tua, guru itu senangnya mukul orang itu. Ya. Tapi kita lihat ini
apa itu anak-anak kecil di Pakistan, dia ini jauh lebih tertib dari tempat kita. Kalau kita masuk di masjid-masjid di Pakistan itu enggak ada namanya anak kecil guyonan di masjid, itu enggak ada. Anak-anak kecil masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, itu sudah umum. Enggak ada guyonan di masjid, itu enggak ada. Kok di guyonan di masjid, ya alamat punggungnya mau dipukul orang. Sehingga apa itu ketertiban anak-anak itu relatif lebih baik daripada di negeri kita ini. Apalagi nanti kalau sudah pemikiran-pemikiran barat itu timbul, oh, Masya Allah itu, ya kan? Pendidikan barat memang tidak ada apa itu pemukulan. Orang itu dibebaskan, dikasih kebebasan, kebebasan, akhirnya bebas membunuh orang. Gitu. Jadi pendidikan Islam dengan pendidikan orang-orang barat itu lain. Karena Islam itu mendidik orang untuk supaya taat kepada Allah, supaya jadi hamba Allah. Tetapi kalau orang barat itu tidak, pemikirannya itu liberal, bagaimana orang itu hidup itu bebas, tidak tertekan. Kalau orang itu bebas, tidak tertekan, baru mentalnya sehat. Itu teori mereka. Tapi kalau orang Islam tidak seperti itu cara berpikirnya. Kalau orang itu merasa jadi hamba Allah, ada sifat ketundukan, ada sifat ketaatan, lah inilah baru sehat. Nah, emang dia itu hamba Allah. Hamba Allah kok merasa merdeka? Yaitu orang enggak benar. Namanya hamba itu merasa terikat. Yaitu baru benar. Jadi berbeda memang pendidikan orang beriman dengan pendidikan orang barat itu lain. Tapi ini bukan maksud saya itu pemukulan itu merupakan asas, tidak. Tapi ini adalah merupakan cara terakhir, ya. Kalau memang sudah tidak mempan dengan cara-cara yang lain. Tapi pendidikan barat pun juga ada yang mengakui pemukulan ini, yang menggunakan pemukulan, yaitu pendidikan militer. Kalau dalam pendidikan militer, maka mereka ini mengizinkan pemukulan. Karena apa? Mereka ingin satu pasukan yang kuat, pasukan yang tertib, yang disiplin. Nah, kalau pendidikan militer itu tidak diizinkan pemukulan, salah, dinasihati dulu, ya nggak bisa perang, nggak bisa perang. Militer itu harus siap, maju siap, sudah nggak ada perkara apa itu, jenengan purun mboten, ini bukan militer. Nah, sedangkan orang Islam itu semuanya itu harus jadi militer sebetulnya. Karena di dalam Islam itu ada syariat jihad. Maka sebetulnya orang Islam itu semua harus punya sifat kemiliteran, kedisiplinan, ketaatan. Semua orang Islam harus punya sifat itu. Karena orang Islam itu semua harus siap jadi militer, jadi tentara. Maaf ya, Hwan. Dan kemudian jangan dipahami bahwa pendidikan kemiliteran itu buruk, bukan. Kalau pendidikan kemiliteran itu buruk, ya tentara-tentara itu suruh nyopot semua saja.
tinggal penggunaannya militer itu untuk apa. Kalau digunakan untuk membela yang hak ya jadi baik, kalau digunakan membela yang buruk ya jadi buruk. Maka orang yang semestinya dihukum tadi karena dia telah sholat bersama Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan kamu sudah diampuni. Masya Allah. Tapi ini zaman kamu, jangan kamu bikin main-main gitu. Yang penting pokoknya saya buat dosa apapun nanti sholat sudah bersih gitu. Iya, kalau sholat kamu diterima gitu. Itu kalau sholatnya diterima. Lah kita ini tidak akan tahu sholat kita diterima atau tidak sebelum hari kiamat. Jadi jangan kemudian kita ini meremehkan dosa. Pokoknya sholat wis sudah bersih kita. Itu kalau sholatnya diterima. Kita berharap sholat kita diterima. Harus kita berharap seperti itu. Tetapi kita juga senantiasa harus khawatir diterima atau tidak. Maka orang iman itu senantiasa istighfar, senantiasa takut dengan dosa-dosanya itu sampai dia menginjak di bumi surga, lah barulah tenang dia. Orang iman seperti itu. Maka Nabi mengatakan orang iman itu menganggap dosanya seperti gunung yang akan menimpa dia. Maka dia senantiasa khawatir akibat-akibat dosanya itu. Jadi kalau orang munafik menganggap dosanya itu seperti lalat, sudah habis, tak tiup aja habis. Itu orang munafik. Jadi kalau orang iman senantiasa khawatir terhadap dosanya. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki ashabat telah mengenai minim ra'atin sehingga seorang perempuan kublatan siuman. Fa'atan nabiya, maka dia telah datang kepada baginda Nabi SAW. Fa'akhbaruhu, maka dia memberitahu kepada Nabi. Ini sahabat yang ajib. Jadi mencium seorang perempuan kemudian laporan sama Nabi. Laporan sama Nabi. Saking takutnya kepada Allah. Daripada saya ini kena dosa, lebih baik saya laporan kepada Nabi bagaimana jalan keluarnya. Fa'angzalallah, maka Allah menurunkan aqimis salata tarafayyin nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Aqimis salat, tegakkanlah salat tarafayyin nahar di awal akhir siang, wazulahan dan dalam beberapa waktu, milaili dari malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan, yudhibna sayyiat, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Aqala rajul, maka berkata orang tadi, Ali hadha, Ali, apakah bagi aku hadha ampunan ini ya Rasulullah? Qala, baginda mengatakan, li jami'i ummati, untuk seluruh umatku, kulihim semuanya. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya seperti yang saya katakan tadi ya. Seperti yang kita, yang saya ceritakan tadi. Jangan lupa. Ini ada obat. Ditulis di situ, ini obat anti racun. Kalau kamu terlanjur minum racun, maka kalau kamu minum obat ini, maka insya Allah akan sembuh. Bagus ini obat ini. Maka mulai besok saya akan istiqomah minum racun. Nah, begitu. Nah ini orang gila, ya. Orang gila. Ya. Jadi begitu juga sholat, ini obat bagi dosa. Dosa itu seperti racun, sholat itu seperti obatnya. Nabi mengatakan sholat itu akan jadi penawarnya racun-racun itu. Mestinya ini orang yang sudah terlanjur kena racun, maka bergembira.
Masya Allah, ini ada obatnya racun saya ini ternyata. Ya. Bukan orang yang tidak kena racun kemudian, wow, kalau begitu mulai sekarang saya mau minum racun. Nah, ini orang yang gendeng ini. Ya. Maka kita hati-hati. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalau Allah mengendaki seseorang itu jadi baik, difahamkan dalam agama. Ya, kalau faham pada agama, maka hadis-hadis ini jalan keluar untuk membersihkan dosa-dosa yang kita telah lalu. Tapi kalau orang tidak faham, malah jadi sebaliknya, malah jadi berani maksiat. Ya, ini orang yang tidak faham dalam agama itu kayak begitu. Maksiat itu pasti sudah maksiat, tetapi sudah akan tertulis sebagai sebuah dosa. Nah, taubat itu merupakan obat yang akan menjadi penawarnya. Tapi ya namanya obat, obat itu akan jadi penawar, akan jadi penyembuh itu ya pakai syarat-syarat tertentu kan. Syaratnya itu penyakitnya belum terlalu parah gitu. Dan orangnya itu mau menjaga gitu. Tapi ini minum obat terus, tapi minum racun terus, bagaimana dia akan sembuh gitu. Jadi sudah obatnya obat yang paling mujarab, kita hati-hati itu aja kita perlu khawatir ini nanti bagaimana, bisa sembuh apa enggak, karena penyakit saya ini sudah terlalu parah apa belum. Dan obat yang saya minum ini obat asli apa tidak ini. Nanti ini madu asli, ternyata dicampur gula setengah kilo, madunya cuman sedikit. Begitu juga sholat. Sholat ini penawar dosa, pembersih dosa. Yaitu kalau sholat tulen. Nah kalau kita ini sholat 4 rakaat, ingatnya cuma 1 menit, zikirnya kepada Allah cuma 1 detik, nah itu ya seperti madu palsu tadi itu. Namanya aja madu, tapi campurannya itu enggak karu-karuan. Bahkan campurannya itu sendiri sudah mengandung penyakit. Maka kita ini senantiasa berharap dengan istighfar kita, dengan sholat kita, dengan kebaikan-kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa. Tapi senantiasa takut terus juga. Sehingga kehidupan kita ini jadi lurus. Kehidupan kita ini jadi lurus. Takrur.